Persebaya Surabaya pincang saat berhadapan dengan Borneo FC pada lanjutan Liga 1 2023-2024. Bek asing andalan Persebaya, Dusan Stefanovic, dikabarkan mengalami cedera dan berpotensi tidak dapat diturunkan saat melawan Borneo FC di pekan ke-11 Liga 1. Duel Persebaya vs Borneo FC sendiri digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Minggu, tanggal 3 September tahun 2023. Dusan Stefanovic mengalami cedera saat Persebaya menahan imbang PSS Sleman 0-0 di Stadion Maguwoharjo Sleman pada tanggal 26 Agustus tahun 2023 lalu. Pada laga tersebut, Dusan Stefanovic digantikan Yohanes Kandaimu di awal babak kedua, sekaligus menjadi debutnya di kompetisi musim ini bersama Persebaya.